Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman para subscriber Firbansa? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini kita ingin mereview keadaan kebunnya Bang Lobi. Nah, jadi ini salah satu kebun Bang Lobi yang sudah mulai dilakukan rejuvenasi ya, penebangan dari ini apa namanya perbaikan. Nah, ini salah satu klon yang baru apa namanya baru belajar berbuah guys. Ini klon pupus merah. Oke guys, kita langsung ke tahap yang pertama. Kita akan melakukan rejuvenasi untuk kopi lancuran yang sudah apa namanya sudah mulai memerah, sudah mulai masak nih tuh, dan stekannya pun sudah nih, dan stek bagus ya guys. Jadi ini kita akan langsung lakukan penebangan saja, dan untuk yang ini di tahun berikut ini sudah berproduksi. Oke, jadi rejuvenasi seperti ini guys. Oke, potong jangan terlalu dekat dari awal. Kita ambil di sini ya. Oke, gergaji ya guys. Oke. Ini kita biarkan, nanti dia tumbuh tunas kita stek lagi ya guys. Nih, ini sudah tahun berikut ini sudah berproduksi, dan ini cara permajaan rejuvenasi atau permajaan kopi yang sudah berumur kata gitu. Jadi ini posisi bahan kita apa namanya sudah siap berproduksi sebelum memasuki pasca pembungaan. Teman-teman bisa lihat di sini. Nih. Bahannya kita hitung. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 16 dengan daun muda, teman-teman. Dan ini pasca pembungaan masih 2 bulan lagi. Itu artinya bisa sampai dengan 18 daun muda, 18 ruas tuh. Jadi posisi bahan harus seperti ini ya teman-teman, subur, super, dan siap untuk produksi. Kamera bisa didekatkan sedikit ke arah sini, sini. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah ranting, ini juga ranting. Namun untuk kesuperannya pun teman-teman bisa lihat nih. Ini hampir sebesar dari telunjuk ya teman-teman. Nih, ini sebesar jempol. Wow. Jadi untuk tahap persiapan bahan di kebun Bang Lobi ini sudah merata ya teman-teman. Itu hampir luar biasa. Tinggal kita lakukan proses pemangkasan nanti ya, pemangkasan permanen. Kita rejuvenasi lagi. Nih, kamera didekatkan. Di sini itu teman-teman bisa lihat itu lancurannya udah dipotong, dan ini kopi stekannya sudah bagus. Ini klon versi. Jadi pemotongannya jangan di bawah stekan sini ya teman-teman. Kita usahakan di sini. Kamera dekatkan kamera. Teman-teman di sini bisa lihat di sini ada mata tunas. Nah, jadi kita potong di sini. Jadi biar nanti jika kita ingin melakukan penyambungan lagi, ini harus di atas stekan lama. Oke, langsung. Oke. Jadi begitu ya teman-teman. Tunas air kita buang. Oke, sudah. Teman-teman di sini ini ada klon pandi. Klon pandi ini di seberang panjang. Ini wiwilan, sini wiwilan, sini wiwilan. Oke,
pembentukan cabangnya sudah bagus. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, jadi begitulah kira-kira posisi dari kebun Bang Lubi. Teman-teman bisa lihat posisi saat ini atau persiapan sebelum melakukan pasca panen, pasca pemangkasan, juga pasca pembungaan. Ikuti video-video selanjutnya, kita akan melakukan pemangkasan dan ikuti kebagusan atau perkembangan dari kebun ini setelah dilakukan pemangkasan. Oke, teman-teman, ini dia Bang Lubi, pemilik kebunnya. Oke, teman-teman, simak terus, ikuti terus channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.